Sebuah pergelaran musik dari para musisi Jakarta Barat. Harap tenang dan menikmati pertunjukan ini. Dan inilah pergelaran musik dari West Well Squad. Dipelajari dari mereka. Jadi menurut gua West Well jangan ditemani dari keuntungan. Kenapa gue dan teman-teman memilih Bujangan Urban dari banyaknya teman-teman yang udah jago gambar? Karena menurut gue bunganya Bujangan Urban ngegambarin kita semua bahwa selama kita terus bergerak, kita akan terus tumbuh dan suatu saat nanti kita akan berbunga seperti bunganya Bujangan Urban. Itu jadi benar-benar dipikirin gitu. So dari situ gue mulai istilahnya mulai gue nggak kebayang sebelumnya ya kok bisa sampai di Jakarta gitu, gue nggak kebayang sampai di Jakarta. Nah si konflik ini buat gue bisa sampai di Jakarta karena gue nggak pernah kebayang awalnya Jakarta tuh kayak gimana, dan gue cuma bisa lihat di buku bahasa Indonesia gambarnya Monas gitu ya. Jakarta So setelah sampai di Jakarta, dari situ gue punya harapan. Setelah sampai di Jakarta, gue ketemu musik, gue ketemu bola basket. Dari situ gue ketemu Tuan 13. Dari situ juga gue ketemu teman-teman Westwell ngajarin gimana caranya beradab di kota yang dianggap. Selama kita punya cinta dan harapan, insya Allah kita semua diberkati. So jangan pernah selalu percaya, terus bermimpi karena kalian punya harapan. We got hope and love, man. Jadi pengalaman, karya yang sanggup melewati semua tekanan yang lain.
Jadi gue adalah anak yang menurut orang-orang sekitar gue adalah anak yang nakal dan gak tahu gedenya mau jadi apa. Kuliah di Bali 2 tahun 2 kampus, lulus dengan predikat DO. Dan gak bangga bang, itu suatu apa ya, aduh gue jawab lagi. Dan gue dulu punya grup namanya Mukarakat di Bali. Buat teman-teman yang tahu semua, saya udah buat Mukarakat. Dan gue keluar dari sana, gue mau jelasin lagi buat teman-teman semua yang bilang gue keluar karena game itu tipu. Bohong ya, bohong. Bohong, gue fitnah sampai sekarang kalau ditanya kenapa keluar dari Mukarakat. Katanya gue karena main game, itu bohong ya. Jadi karena kuliah gue gak benar, nyokap gue suruh gue kuliah di Jakarta. Dan karena aduh, Jakarta kuliah tadi. Kuliah hip hop. Dan gue mau berterima kasih banyak buat WSW karena mereka juga gue bisa jadi seperti ini. Dan gue bisa melanglang buana kemana-mana dari sahur belum sih. Dari barat sampai ke timur Papua gue bisa main ke Ambon, ke Labuan Bajo dengan membawa hip hop karena WSW Squad. Dan terima kasih gue mengucapkan terima kasih sekali lagi buat WSW Squad. Semoga ini adalah rumah gue sampai gue di akhir usia gue nanti. Gue gak pede dengan musik gue gak pede dengan alat musik yang gue bawa ataupun program DAW gitu yang gue pakai. Tapi dia ngomong, simple banget ngomongnya, good music is good music. Gua adalah teman paling barunya di antara teman-teman Westway mungkin di sini ya. Gua, ya gua dong. Dari tahun 2016, teman hip hop yang nerjunin gua ke skena ini adalah Mbak Yako. Shout out to Mbak Yako. Dengan track pertama kita Anti-Hero waktu itu, akhirnya gua diperkenalkan dengan Upi Tuan 13. Dan akhirnya kita banyak waktu ngobrol, kita banyak kenalan, sharing-sharing moment. Dan satu hal yang paling berkesan buat gua adalah bagaimana visi misi seorang Tuan 13 sebagai lebih dari seorang sekedar rapper menurut gue ya. Tuan 13 mampu membicarakan tentang visi misi sebuah kolektif yang berbase dari sebuah keluarga untuk mengembangkan peluang di sini. Gak ada jaminan bahwa kita sebagai musisi bisa blooming di suatu waktu ataupun ngetop di sesuatu waktu karena itu sebuah resiko. Itulah kalimat Tuan 13 ke gue yang dimana akhirnya kami menemukan lagu kedua yang berjudul 27 Club. Tapi karena argumentasinya dia dan karena gue juga dokumen sama Bang Jawir, akhirnya gue gak bisa nolak. Gue gak bisa nolak, tapi setelah perjalanan setahun kita mendokumentasikan apa yang gue lewatin, ternyata hasilnya cukup meng-capture, apa ya? Bukan, cukup meng-capture keindahan yang ada di Bali Jakarta. Ini, benar, enggak,
Bener, jangan nanti berantakan banget ya. Berantakan banget, tapi dari foto-foto izin Panji, gue menemukan keindahan dari tiap kerusakan yang terjadi. Jadi itu indah. Fotonya indah banget. Terima kasih izin Panji sudah mengkapsel semua itu. Halo teman-teman, dan kali ini gue mau bawa kalian semua malam ini jalan-jalan ke Barat Jakarta, siap ya? Let's go. Sebelumnya sama-sama, agar kalian tahu asal sumbernya dimana. Westside, Barat Jakarta itu jalan. Dua bis ke udara, sebelumnya sama-sama, agar kalian tahu asal sumbernya dimana. Westside, kita pakai slow key. Di Jakarta Barat yang ngehenya adalah yang tainya adalah pada saat SMA sampai dengan kuliah akhir gue sama Ubi gak ketemuan, jarang banget kita ketemuan. Ini klasik sih ceritanya, jadi pas gue SMP kita main basket bareng, kita latihan basket dulu bareng di Tomang Sakti juga di Barat, terus akhirnya pada saat menuju dewasa kita pegang apa ya, mungkin bisa dibilang punya jalan masing-masing. Ubi tetap ke basket, gue ke narkoba, anjing emang. Jangan ikutin ya, teman-teman. Pada saat itu. Dijelasin dong. Pada saat itu. Akhirnya back in the days tahun 2004 ke 2005, akhirnya gue sehat lagi. Tapi akhirnya saat itu gue belum ketemu sama Upi juga, mas. Belum ketemu sama teman-teman dari Jakarta Barat. Akhirnya narkoba lagi. Yeah. Jangan ditiru lagi ya. Jangan ditiru lagi ya. Terus saya sembuh 2000 berapa ya? 2021? Gak baru. Akhirnya coba ngeband, tetap ngeband. Akhirnya ketemu sama manajernya Ubi dulu, Yugo. Kita main metal bareng. Terus main metal bareng serius. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue kayaknya gak cocok nih main di band. Gue bingung anjir. Mana main drum, metronomnya banyak, pusing, malah keluar modal lagi, beli alat, ya kan? Yaudah akhirnya gue memutuskan di tahun 2012, kayaknya gue nge-rap. Dan di awal tahun 2012 itu gue mulai serius, mulai rockstar, mulai belaga, belaga jadi Pablo. Gue lupa sama cara lama. Tak perlu buru-buru. Kita tetap main cantik di lapangan. Yo yo yes. Kita main cantik di lapangan. Yes yes yo. Akhirnya kecemburu. Kami dapat kecemburan. Yo yes. Ya yo yes yes. Parah lu. Vlognya orang tuh motor tuh. Kan gua anti yes yes yo nya. Biar lu nggak bisa edit ulang tuh. Asal lu bisa. Mampin aja. Bang Bapak. Yo yo yes. Yo yo yes. Yo yo yes. Yes yes yo. Gua anti yes yes yo nih. Yo yo yes. Yo yo yes. Bernapas habis. Yo yo yes. Lu kenapa? Lelah. Tapi senang. Let's go. Let's go. Sing song. Sing a song. Ayo gimana tuh? Konten. Gimana nih? Gua minum air, anak-anak main catur ke sini. Setelah koron gitu semua. Ah, gangsta. Lalu kau hanya bisa bersumpah serapah.
Wih. Mati kan lu. Parah ngateng. Sabi lulungan, irup sawiungan. Itu gue jadi kayak anjing nih, gue pakai hati juga gue denger hip hop ya. Udah lama, cuman kan belum lingkungan kan gue. Iya itu lingkungan. Mana lu? Depan Alfa aja, depan Alfa. Berapa? Terus? Lingkungan, terus begitu gue ngikutin lagi dalam belajar bahasa Inggris nge-rap, anjing gue bilang. Nah lu bahasa Inggris lu bagus. Anjing, hip hop banget sampai maghrib. Thank you, sampai ketemu lagi. Ini gue balik kemana ya arenya nih? Lu harus tanggung jawab. Ini lu lurus nih ikutin jalan, nanti ada lampu merah. Belok kiri itu udah arah radio dalam, Gandaria Utara, gitu-gitu tuh. Iya udah. Aman ya? Aman yuk. Handphone juga di sini bisa ngecek Google. Enggak, gue basa-basi aja biar laman lagi. Yuk, thank you yuk, sampai ketemu lagi yuk. Hati-hati lu di. Ya. Dapat merchandise lu. Tai.